dan hello Spur People. Sekarang giliran saya yang akan ngajakin Spur People untuk datang ke official merchandise store dari tim kebanggaan Semeton Dewata. Yap, benar sekali, kita langsung datang ke Bali United Store. Let's go. Ya, Spur People, ini dia Bali United Store. Nah, toko ini resmi dibuka pada tanggal 19 Maret 2015. Tepat sebulan setelah Bali United resmi dirilis juga. Nah, di awal tahun ini, toko ini kembali direnovasi dan juga diperluas. Jadi, biasanya ya, para penggemar yang ngantri mau bayar, mau milih-milih, bisa lebih nyaman lagi untuk berbelanja di toko ini. Datang ke official merchandise store kayaknya agak kurang afdol kalau tidak datang dan membeli jersey, pastinya. Nah, tips saya untuk melihat apakah jersey yang Anda punya itu adalah yang langsung dan juga original dari Bali United Store adalah, dicek nih, ada gak seperti ini? Semua yang asli dan juga berasal dari toko ini pastinya mempunyai barcode dan juga mempunyai tanda seperti ini nih. Nah, katanya sih dengan kedatangan Irfan Bahdim dan juga Stefano Lillipali, katanya toko ini pemasukannya semakin membengkak lagi. Pengen tahu lebih banyak lagi dan juga apakah benar hal tersebut? Langsung nih, yuk kita ke situ dulu. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, lebih detailnya mengenai Bali United Store ini, saya udah bareng nih bersama dengan langsung empunya dari Bali United, ada Bapak Yabes Tanuri di sini. Halo Bapak. Selamat siang. Ya, siang Pak Yabes. Pak Yabes, ini mengenai kedatangan dari Lillipali dan juga Irfan Bahdim ya. Bagaimana reaksi dari masyarakat? Udah dijual kan berbagai macam merchandise dengan muka-muka mereka ini? Iya, ada penjualan dengan beberapa player kita. Jadi kita nomor mereka masing-masing. Tetapi itu tidak, kalau penjualannya meningkat itu tidak semata-mata dengan adanya dua player yang disebutkan tadi, tapi tergantung juga dengan prestasi tim dan juga antusias dari supporter. Tanpa antusias dari supporter yang makin lama makin ramai, tutup jualan tidak bisa meningkat. Nah, selain bisa customize jersey dengan nama kita sendiri ataupun pemain favorit kita nih, di sini pun gak perlu khawatir. Ada banyak sekali pilihan barang lain. Ada sekitar 280 items loh yang bisa dipilih dan semuanya lucu-lucu. Kalau Spur People pengen, datang langsung aja ke Stadion Kapten Dipta di Gianyar Bali. Tepatnya di Tribun Selatan ya. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, beli yang asli untuk dukung tim kesayangan Anda. Gitu Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk net.